Kejaksaan Agung masih memproses pelanggaran disiplin PNS dan kode etik perilaku jaksa yang diduga dilakukan Pinangki Sirna Malasari. Kaki jembatan di Desa Sinandaka ambruk diterjang air sungai. Jalan penghubung antara Kabupaten Bolaang, Mangonwa Selatan dan Provinsi Gorontalo tidak bisa dilintasi. Selamat siang saudara TVRI, kembali hadir dalam Indonesia Siang bersama saya Natasha Paruntu. Dan saya Andin Wijaya. Inilah saudara Indonesia Siang selengkapnya. Kita awali informasi pertama saudara, Kejaksaan Agung masih memproses pelanggaran disiplin PNS dan kode etik perilaku jaksa yang diduga dilakukan Pinangki Sirna Malasari. Dan saudara, informasi dari Palembang, Sumatera Selatan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Indonesia Siang TVRI. Saya Natasha Paruntu. Dan saya Andin Wijaya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.